Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta guru dan ibu bapa supaya mendidik anak-anak mengenai isu Palestin ketika dunia dilihat sudah hilang tanggungjawab mengenai nilai peri kemanusiaan. Anwar berkata isu berkenaan tidak boleh dijadikan hal untuk meningkatkan suhu perbezaan pendapat. Sebaliknya, semua pihak perlu berusaha menjalankan peranan masing-masing walaupun kecil. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyerahan dan Perasmian Projek Rintis Bangunan Daif di Sekolah Kebangsaan SK Bandar Baru Bangi di Bangi pada Selasa. Yang turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Perdana Menteri berkata, tiada hari yang beliau terlepas berbincang mengenai soal Gaza termasuk bersama pemimpin dunia dan akan ke Riyadh dalam tempoh beberapa hari lagi bagi menghadiri pertemuan dengan pemimpin dunia Islam untuk membincangkan isu berkenaan yang diusulkan beliau sebelum ini. Mana chaos dan suasana yang rencam, yang kompleks dan suasana yang penuh dengan pertentangan, pembenturan idea, pemikiran. Umpamanya, dia tengok peristiwa Gaza. Negara-negara yang bercakap soal demokrasi, hak asasi, kemanusiaan, itulah negara-negara yang membisu terhadap kezaliman, penindasan yang terang-terang ke atas umat Islam dan Kristian di Baitul Maqdis baik, di Palestin atau di Gaza. Jadi keadaan saya kata is chaotic. Chaotic maknanya kacau bilau. Dia kompleks dan penuh dengan pertentangan. Maknanya kita nak nilai orang tidak lagi pada percakapan dia, tidak pada idea yang dilontarkan, tetapi bil amal, pelaksanaan kata-kata. Saya singgung Gaza ini kerana ya, secara kecil-kecilan sedekara saya mampu hampir tiap hari hubungi negara-negara Mesir, Arab Saudi, Jordan, Turki dan lain-lain. Pertama, saya dukung anjuran mengadakan pertemuan ketua-ketua negara Islam. Dan saya juga syorkan mula-mula, boleh tak selain dari ketua-ketua negara Islam, undang negara-negara yang menyokong tindakan kita mengecam kezaliman dan penindasan Israel ke atas Gaza. Bolivia, Brazil, Ireland, Irlandia, yeah, Spanyol, China, Rusia, itu di antara negara yang sealiran dengan pandangan kita. Tetapi setelah berbincang, ramai pemimpin dunia Islam mengatakan lebih baik kita adakan pertemuan di kalangan ketua-ketua negara Islam dulu. Jadi saya kata okey, mungkin dalam beberapa hari ini saya terpaksa gegas ke Riyadh kerana putera Muhammad bin Salman setuju diadakan persidangan di antara ketua-ketua negara Islam. Ya, semalam saya dapat berbincang dengan melalui telefon dengan Presiden Tayyip Erdogan yang mengatakan mungkin langkah ini langkah awal yang patut disegerakan. Jadi nampak ada desakan yang lebih kuat. Berapa yang terkorban? Hampir 10,000 orang. Majoriti 70%, 73% wanita dan anak-anak kecil dan termasuk bayi. Sebab tu kata dunia ini sudah hilang tanggungjawab peri kemanusiaan. Ada orang cuba lagak-lagakan, terutama Malaysia ni ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Sebab tu di parlimen minggu lalu saya terangkan yang dizalimi itu majoriti orang Islam. Tetapi ada orang-orang Kristian Palestin yang juga menjadi mangsa. Saya terangkan ini kepada pelajar, anak-anak semua dan guru-guru kerana kita nak didik supaya anak-anak kita faham. Janganlah hal-hal ini jadi isu yang meningkatkan suhu perbezaan pendapat. Kita jalankanlah sekadar dan upayanya. Dan kita tidak memaksa, tapi sekurang-kurangnya bagi galakan supaya orang faham. Anak-anak kena tahu berapa bapak-bapak dia bising betul. Solat hajat lah, ada perhimpunan lah. Dia satu dunia sekarang ni. Adakan perhimpunan.
Rakyat Amerika, rakyat Eropah terbangkit tidak setuju dengan sikap dan dasar pimpinan mereka. Jadi anak-anak harus tahu apa dia isunya. Apa isu Palestin ini? Mengapa Israel menyerang Gaza? Apakah baru berlaku sejak 7 Oktober? Ini sudah berlaku sejak 70 tahun lebih yang lalu. Tanah dirampas. Rumah dipecahkan. Rakyat tidak diberikan kebebasan dan hak. Maruah mereka tercemar. Ini harus dipahami sebagai selingan sedikit. Tahan ini tapi...